Assalamualaikum, selamat pagi, salam sejahtera buat rakan-rakan MG yang sedang menonton. Saya Irfan dan kini berada di gerai makanan Cik Nah di Petak Pakir, Jalan Setiabakti, Bukit Damansara. Sebab hari ini Menteri Wilayah Persekutuan Tan Sri Anwar Musa akan serah sendiri lesen sementara perniagaan kepada pengusaha makanan Cik Nah yang menjual nasi kerabu, nasi belauk. Saya berada di Jalan Setiabakti, Bukit Damansara. Kat sini Cik Nah ni berniaga nasi kerabu, nasi belauk dan nasi campur. Ambil lesen artinya aku janji untuk cari makan dan patuhi peraturan-peraturan. Sebentar lagi kita akan dekat sedikit dengan Tan Sri untuk mendapatkan lagi info-info apa yang dia bagi, kenapa beliau bagi dan sebagainya. Okey, buat rakan-rakan yang baru join, saya berada di Jalan Setiabakti, di Lok Pakir Jalan Setiabakti, Bukit Damansara untuk melihat, meninjau suasana Tan Sri Anwar Musa. Lesen nantinya Cik Nah buat aku janji ikut peraturan-peraturan. Kalau orang biar ada lesen, orang ni dah ada lesen boleh langgar semua. Tak boleh. Sekarang ni Tan Sri Anwar Musa akan menyerahkan lesen dan perniagaan sementara kepada Cik Nah. Okay, di sini memang terkenal dengan nasi kerabu, nasi belauk dan nasi campur. Cik Nah akan berniaga di dalam lori beliau sendiri. Menurut Cik Nah sendiri, beliau telah berniaga selama hampir 30 tahun dalam industri pemakanan. Beliau ada jual nasi lemak, nasi kerabu dan sebagainya. Dengan pemberian lesen sementara ni, macam mana dia punya pergerakan nanti? Ada satu kawasan macam mana? Macam mana? Ada tak dia tertumpu dekat satu lokasi saja ke atau boleh bergerak? Tak, ini Cik Nah ni sebagai satu simbolik saja yang kebetulan saya terjumpa. Tapi tak bolehlah pula dia seorang yang ada keistimewaan. Tapi kita mahu beri signal. Kita tahu selepas post-COVID ni terutamanya banyak orang hilang kerja. Ya? Sebelum daripada ni pun kehidupan di Bandar Kuala Lumpur ni mencabar dan semua orang mahu perlu menambah pendapatan keluarga masing-masing. Yang saya risau kalau tak nak bekerja. Jadi kalau warga kota yang ingin bekerja secara halal, secara betul, secara mematuhi peraturan, saya nak menggalakkan. Apalagi yang dalam menceburi bidang apa tu perniagaan. Mungkin mula kecil dulu tak apa. Buka stall burger ke apa. Tapi cuma kena kerjasama dengan bandaraya. Tempat yang sesuai, tidak menghalang keperluan apa ni, orang ramai, tidak obstruct traffic misalnya. Kalau itu semua dapat dipatuhi, jaga kebersihan, jangan tinggalkan sampah ya. Kalau itu semua boleh dipatuhi, saya mahukan bandaraya memberi galakan. Malah saya, apa yang berlaku bukan soal Cik Nah seorang ya. Kalau tidak apa istimewanya sampai menteri nak turun datang bagi lesen orang lain macam mana. Tapi maksud kitanya ialah biar Cik Nah ni jadi contoh.
hidup susah, suami meninggal, tapi sanggup berusaha, bawa kereta sendiri, buat kuih sendiri. Jadi apa Cik Na buat tu supaya dicontohi oleh orang lain. Kita kira jadi positif aja. Bagi positif. Jadi kita bukan nak bagi pada Cik Na seorang. Saya dah bagi arahan pada Bandaraya, kita nak menggalakkan. Malah sedikit lagi saya akan buat announcement, kita akan beritahu berapa tempat yang kita kenal pasti yang boleh berniaga termasuk dalam supermarket. Macam saya kata ada 103 lot dalam apa tu Berjaya Times Square yang kita nak buka, malah lebih campur dengan yang di Jantas tu ya, lebih pada 103 lot. Kemudian kita sedang berunding dengan beberapa syarikat franchise untuk membuka kios makanan dan sebagainya. Dan kita bukan saja nak tunggu orang datang minta, saya nak menawarkan. Yang saya risau orang duduk Kuala Lumpur tak nak kerja. Ya. Kalaulah Kuala Lumpur ni benar menjadi pusat dapat mencari rezeki, silakan. Dan Pegawai Bandaraya kena permudahkan, facilitate. Ya. Jangan macam nak menghalau ayam dia lesung. Kita mesti membantu. Ya. Tapi yang pihak nak berniaga juga kenalah kerjasama Bandaraya. Jaga kebersihan, jaga peraturan kesihatan. Kalau sekarang jaga penjarakan, jaga garis pandu yang diberikan oleh Kementerian Kesihatan. Dan saya percaya bila kita buat macam ini, kita beri galakan, saya rasa rakyat akan lebih patuh. Supaya rakyat lebih suka. Yang masalah jadi macam rakyat lawan kerajaan. Itu itu bukan tugas kerajaan. Tugas kerajaan membantu rakyat, mempermudahkan. Dan saya beritahu kepada pegawai, jangan sulitkan, permudahkan. Dan saya tengok banyak, ada setengah dia panggil penjaja rainbow ke apa ke. Sekali datang, sekali halau, sekali lari. Saya kata duduk, bincang dengan mereka, apa yang mereka nak. Dan beri garis panduan, jangan macam macam orang kata dengan kerajaan, dengan korela komunis. Seolahnya begitu kan. Jadi biar kita mulakan cara baru lah. Kita mula cara yang baru. Kita beri isyarat yang baru. Sikit lagi saya nak jumpa siapa belia-belia orang muda yang nak berniaga. Pemuda India, pemuda Cina. Saya baru jumpa dengan pemuda MCA. Saya beritahu benda yang sama. Saya semalam duduk dengan Datuk Saravanan. Saya bercakap tentang pemuda-pemuda India termasuk di Little India. Di Little India kita akan buka, benarkan untuk buka warung kios di tempat jalan kaki. Tapi susun elok-elok. Jadi saya nak tengok orang muda yang sanggup berniaga, ambil kanan sebagai contoh yang dah taklah tua tapi muda lagi. Kalau macam dia sanggup bawa kereta sini buat kerja, kenapa tidak orang lain ambil cabaran tu? Dan jadikan Kuala Lumpur tu pusat mencari rezeki lah. Satu lagi saya tanya, adakah proses permohonan lesen untuk penjaja bergerak macam Cik Nah ni akan dipermudahkan? Dipermudahkan, insyaAllah. Di mana boleh permudahkan, ialah mudah tu bukanlah pula bermakna semua orang anggap segala-galanya. Tak bolehlah macam tu. Bandaraya tu kan bagi pihak kita juga. Kalau Bandaraya tak diuruskan dengan baik, apa nak jadi dengan Bandaraya kita? Jadi pegawai-pegawai pun ada tanggungjawab mereka. Jadi sama-sama kerjasamalah. Kalau ada masalah beritahu saya, tak ada masalah. Pegawai Bandaraya dia, kalau saya tegur dan sebagainya, mereka terima dengan baik. Tapi kita tegurlah dengan cara baik kan. Kadang-kadang kita nampak macam mudah, tapi pegawai yang kerja hari-hari tak, kita berat mata memandang, berat lagi bau mereka. Jadi kita tiba-tiba rasa lah. Pegawai-pegawai pun anak buah kita juga kan. Jadi sama-sama pakar-pakar. Terima kasih banyak. Terima kasih ya. Itu sahaja dari saya. Buat rakan-rakan yang baru join hari ini, saya berada di Bukit Taman Sara untuk melihat Tan Sri Anwar Musa sendiri memberi lesen sementara perniagaan kepada Cik Nah yang berniaga nasi kerabu, nasi lemak dan sebagainya. Okay, ini adalah Cik Nah di belah kanan saya. Okay.
Dah. Okey makcik. Ya. Difahamkan 35 tahun makcik berusaha untuk dapatkan lesen untuk menjual makanan secara bergerak kan. So di bawah 5 Datuk Bandar. So akhirnya tiba-tiba kebetulan terserempak dengan Menteri Wilayah dan dapat rezeki lah akhirnya dapat juga lesen kan. Dapat lesen. So jadi, apa perasaan makcik? Bersyukur banyak-banyak kepada Allah dan kepada Tan Sri. Bersyukur banyak-banyak. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Itu yang mahu ya idam. Ya lama dah makcik dah idam ke benda ni. Tapi tak dapat ini. Alhamdulillah makcik bersyukur. Tanpa lesen selama ni, apa masalah yang telah dihadapi oleh makcik? Banyak. Macam saman ke apa ke? Macam mana? Saman, tarik lori. Macam-macam lah orang buat kan. Tak ada nak jual sekejap, mari ambil. Macam tu lah. So, berapa kerap lori ditarik? Lepas tu, makcik sendiri dibawa ke apa di BKL untuk saman? Ada lah dalam 10 kali apa. Dalam 35 tahun ni ya? Dalam 35 tahun ni. Kan? Nah, tapi makcik, tawakal lah dia. Tawakal tak putus asa, tawakal lah. Tak ada. Makcik ingat, bumi Allah dan tempat cari makan demi Allah itu aja mak cik ingat. Coba ini bumi Allah aku wajib cari makan. Aku tak takut pada manusia, aku takut pada Allah aja. Itu aja mak cik punya prinsip. Kan? Kenapa mak cik tak nak bergantung kepada apa di bawah tanggungan anak ke apa? Kenapa nak berdikari macam ni? Walaupun dah tua, ada ramai yang kata okey tak apalah, ini waktu untuk berehat. Tapi mak cik tak macam tu. Mak cik masih lagi cerdas. Mak cik dia pada muda lagi. Memang mak cik suka sangat berniaga makan dan mak cik memang sukalah dan mak cik tak suka bergantung pada siapa dia pun. Baik adik-beradik ke, baik orang lain semua tak, anak-anak pun tak suka. Jadi anak-anak yang bergantung pada mak. Dia tak mak tak akan bergantung dengan budak-budak tu. Kan? Biar dia hidup dengan cara hidup mak, cara hidup mak. Kan? Jadi tak menyusahkan. Tak? Itu aja. Dan cuma makcik naknya, kalau makcik pergi pun dengan iman, itu aja lah. Tak ada. So, lori tu makcik memang bawa sendiri ya? Bawa sendiri. Dah 30 tahun dah makcik bawa lori. Kan? Berapa orang bantu makcik untuk peniangan ni? Ni dia seorang je bantu. Dekat kat rumah anak mak je lah. Kan? Masak-masak semua makcik seorang ke? Semua makcik masak. Dengan ada orang Melayu yang datang tolong. Tolong buat daun, tolong buat apa. Itu aja. Kan? Setiap hari macam tu lah. Kan? Jadi banyaklah juga kita menolong orang yang susah tu. Makcik meniaga satu kawasan ni ke atau berpindah rendah sentiasa? Tak ada sini aja. Habis tu makcik satu lagi kat Taman Tun anak makcik. Taman Tun eh? Taman Tun anak. Dekat depan MacD tu. Putera macam ni jugalah. Macam tu dia tu apa ni ibu tunggal. Jadi dia ada anak. Jadi dia terpaksa lah berniaga ke tidak macam mana dia nak itu kan. Tentu lah nak cari makan macam mana kalau tidak berniaga. Dan dia pun minat dalam perniagaan juga. Macam tu. Sama macam makcik. Sama-sama ya. Ya apa makcik ingat dah sikit lagi dia lah akan ambil alih benda ni kan. Kalau makcik dah tak ada lagi kan. Itu aja. So sekarang makcik groom dia lah. Latih dia. Latih dia. Untuk ambil alih warisi perniagaan dia. Dia ketahulah macam mana. Macam mana masakan sentuhan dia sama makcik ini juga macam mana? Tak lain. Tak ada. Tak sama. So makcik tu makcik punya masakan tu eksklusif kan. Makcik ni buat hijau ni penuh rasa cinta kalau masak ni. Tak boleh ingat mana-mana otak tak boleh. Masak juga makcik ingat. Daripada dulu sampai sekarang makcik tak akan berubah. Boleh anggap nasi kerabu makcik ni memang eksklusif lah. InsyaAllah. Tak boleh dapat mana-mana. Tak boleh. Tak. Tanya dia orang ni sama. Tanya dia. Pak Kelantan sendiri pun tak rasa macam ni. Tak ada. Try lah. Masak lagi dia try lah. Ada nasi ni. Nanti kita boleh bagi dia makan. Nasi dagang pun ada. Makan. Dah, okey. Terima kasih, Dek. Assalamualaikum. Nak ambil nama. Okey, itulah luahan dari Cik Nah yang berniaga food truck. Cik Nah nasi dagang. Sedap. Okey, menurut Cik Nah tadi, beliau telah berniaga food truck dan juga berniaga dalam industri makanan lah. Sudah hampir 30 tahun dan beliau sendiri yang drive truck ni. Kat sini kita boleh nampak makanan-makanan yang disediakan oleh Cik Nah di sini. Ada kuih muih, nasi, boleh take away juga. Ini adalah salah seorang pembantu Cik Nah yang membantu di food truck. Sebab menurut beliau ada lagi orang-orang yang membantu Cik Nah di rumah seperti anak-anak di sendiri. Okey, buat rakan-rakan saya yang baru join, saya berada di Bukit Damansara untuk melihat Tan Sri Anwar Musa sebentar tadi yang memberi sendiri
lesen perniagaan sementara kepada Cik Nah. Okay, saya rasa itu sahaja dari saya Irfan, dan untuk rakan-rakan MG yang ingin mendapatkan info semasa, info terkini, boleh layari news portal kami di www.malaysiagazette.com, dan juga turn on live notification Facebook, dan juga subscribe YouTube kami di Malaysia Gazette YouTube. Okay, sekarang kita akan tengok Cik Nah menyediakan sendiri. Ada mak nak cik buka sedemak, buat cik kamu dagang, ya. Okey. Okay. Nanti awak tengok semua di mana nak. Ya. Okey, Datuk. Alhamdulillah, sehat ya. Memang ramai yang datang berkunjung ke sini, ya. Okay, dah siap ya, Pak? Sedap tu, penuh. Dalam satu bungkusan. Okey. Nasi kerabu daging bakar. Memang nampak sedap. Penuh lauk pauk di kedai Cik Nah ni. Okey, jadi itu sahaja dari saya. Terima kasih. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat pagi. Terima kasih.